lagi. Sebenarnya kan Mas Rudi ini udah cukup lama ya sakit ya. Terus kemudian ya memang agak mengejutkan karena saya ngobrol sama Rina istrinya, ya sebenarnya seperti hari-hari biasa aja. Cuman mulai 2 hari ini Mas Rudi itu udah apa ya, udah tidur terus. Jadi udah IV, udah males. Nah terus tadi pagi sekitar jam 5 seperti biasa kan istrinya mesti mandiin apa, karena istrinya memang yang selama ini Mas Rudi nggak mau diurus orang lain. Nah oke, kemudian waktu dimandiin, setelah itu Rina melihat kok Mas Rudi udah agak kosong gitu, pandangan matanya agak kosong. Terus Rina naik ke atas manggil anaknya. Ya udah, Mas Rudi sempet merhatiin anaknya, tapi sepertinya juga udah nggak bisa ngomong. Ya itu, terus mereka bawa ke rumah sakit, tapi udah nggak datang.